Selamat datang di pendakian Gunung Gede bagian kedua. Kali ini saya berangkat dari Jakarta menuju titik awal pendakian Wisma Sakura Cibodas. Di sini saya dan tim mendapat arahan dan motivasi serta visi misi dilaksanakannya eksplorasi alam dalam Eagle Warrior Leadership Program. Program yang sudah dicanangkan sejak tahun lalu ini bertujuan mencetak para pemimpin waskita yang berjiwa satria demi keberlanjutan perusahaan. Hening. Dingin. Dalam mobil kayaknya kedinginannya sama deh. Ya, di rumah, di kantor, di mobil bisa kita atur mas dingin. Di sini mau kita atur. Bisa bu, masak semua dibawa. Gini, bu perjalanan ini siang ini. Kalau bisa makan siang itu dibawain sama porter. Iya. Kan gitu ya? Iya. Emang dalam perjalanan ini selalu 12 barengan begitu? Together? Nah itu yang susah ya. Biar lebih mudah. Bisa kita sendiri supaya bisa makan di mana aja. Misalnya nih, si Mbak bertiga nih. Kan gitu ya. Kita lebih dulu anjus. Si Mbak bertiga nih. Dua sebut saja ngaplek lambat. Satu di depan. Porternya kan bingung. Mbak, teman Mbak di mana satu lagi? Di bawah apa? Enggak tahu, enggak. Kasihan, Mbak. Mending makan di bawah aja. Buat makan. Suasana yang lagi sarapan. Iya. Sarapan. Kata-kata hari ini Bu Cici. Semangat, pasti bisa. Wah. Bismillah lah dijalani. Iya, ini. Ayo maju. Nyampe puncak, oke. Pagi pukul 8, dari Wisma Sakura Cibodas, kami bersiap. Udara dingin menemani kami. Satu persatu, langkah demi langkah, kita akan lewati. Banyak di antara kami bahwa ini adalah pendakian pertama kali. Kami didampingi para pendaki terbaik negeri. Berbagai fasilitas dan persiapan sudah terencana baik sejak dini. Oke, panas. Oke, bolok. Ini adalah hari pertama kita untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2.900. Cius. 2.945 dari permukaan air laut. Oke, bolok. Gas, lur. Puas kita. Salin. Oke ya, gas ya. Gas mo. Gas. Oke. Alun-alun waton kelapa. Oke, Lur, bolo-bolo. Mantap, Lur. Ya, kita sekarang ini adalah kelompok 3 triple A ya. Wis. AAA. Saru-sarune dadi marga A. Marga A. Anas, Alwi, Asad. Ya. Luar biasa. Ini dari mana? Paling ujung di atas. Ini konten kreator yang sebenarnya nggak diajak. Halo guys. Nih. Kita ikut. Ikut ya. Gimana? Persiapannya aja. Gimana? Pos satu aja. Ini isinya jangan-jangan kamera semua nih? Drone pak. Oh drone. Iya. Kenapa harus naik kalau ada drone? Kayak naik aja. Ada ya sinyal iya. Aman ya? Amal pak. Aman ya nanti ya. Oke. Sinyal ape? Aman pak. Aman. Oke. Oke gas lur. Oke gas lur. Sambil makan boleh kan pak? Tuh udah aman. Akhirnya pendakian itu tiba. Kami semua membawa perbekalan selama nanti di puncak. Rumput yang hijau, pepohonan yang rindang benar-benar memanjakan mata. Ini adalah rute kami. Kami harus berada di kandang badak sebelum malam. Di pundak kami, beban kurang lebih 30 kg akan menjadi tantangan fisik selama pendakian. Tetapi perasaan happy dan saling menguatkan kawan menjadi modal untuk terus bertahan. Di ketinggian 1372. Udah masih jauh. Heh.
Minum dulu. Oh iya. Hah? Bentar. Berap. Kalau udah mau datang itu. Ini nyari motor. Udah deket toh? Hah? Udah deket? Mas jauh. Kita nyampe ke pos. Ini pos pertama ya? Oke, kita nyampe pos pertama namanya Telaga Biru. Ini mana yang biru? Oh, itu. Wih, keren. Keren, keren. Kadangkala telaga ini tampak berlendir hijau kecoklatan, pada saat lain biru jernih yang magis. Dari mana, Kang? Kami dari Sumatera Selatan. Wih, Sumatera Selatan. Ini satu rombongan? Iya, betul sekali. Acara apa? Kita lagi ada acara jambore. Oh, yang jambore itu. Itu jambore apa sih? Jambore nasional. Jambore nasional apa ini? Maulid Nabi itu, bukan? Bukan. Dai. Oh, dai. Oh, ustaz ya. Ustaz. Salim dulu lah. Ya, semangat dai Indonesia menebarkan syiar. Ya, ini ustazah berarti. Ustazah. Subhanallah, masyaallah. Tabarakallah. Sekarang tadabur alam ya. Ya, ini karena wisatanya jadi kita manfaatkan itu kan. Oh. Lagi di sini kita 5 tahun sekali kita bisa di sini kan. Kita ambil momen. Kegiatan ini biar terus kita lanjutkan gitu. Berapa lama nanti rencana? Kita di sini 1 minggu sebelum jadwalnya. 1 minggu. Ini nanti kemah enggak di atas? Kita sedang kemah ini. Oh, kemah di atas nanti ya. Kita ada di bawah. Oh, di bawah. Di atas, di bawah. Di bawah di kaki gunung tadi kan. Nah, itu pelaksanaannya kita ada di bawah gunung. Jadi pelaksanaannya mulai kemarin di hari Selasa. Sampai besok nanti hari Sabtu kita selesai. Oh iya. Besok berarti Jumat di bawah ya? Ya, kita masih ada kegiatan di rumah di bawah. Oke. Okay. Perlombaan dan lain-lain. Sip. Ya. Kasih. Pokoknya sehat, selamat. Ya, amin. Iya, aku bawa kuaci. Kuaci banyak nanti malam mesti kalau kedinginan sambil. Yo, pecinta gorengan. Pecinta gorengan. Bisa goreng. Pokari. Bisa goreng. Menikmati istirahat dulu di pos 1 di gorengan. Di sana ada Telaga Biru. Ini sudah di ketinggian 1300 lebih. Gas Lur. Gas Lur, semangat. Semangat Lur. Gas Lur. Gas. Kita gapai puncak. Oke. Tepuk tangan. Iya. Selamat datang di Rawa Gayonggong. Supaya persaudaraan kita tidak putus, ini ada 100.
Ini ada 100. Ya, 100. Oke. Gimana nih, mau istirahat apa lagi, apa bablas? Lanjut. Lanjut. Lanjut, kanan kiri. Kata-kata pagi hari ini. Gaspol, gaspol, gaspol. Pantang menyerah lah. Pantang menyerah meskipun hitam. Meskipun hitam. Ojo ganti hitam lah. Ojo ganti hitam. Ada seafood. Eksplorasi alam ini sungguh mengaduk hati dan pikiran kami. Sudah sejauh ini kami melangkah, tentu kami tak akan menyerah. Mulut kami diam, tapi hati dan pikiran terus berperang. Mampukah kami sampai puncak? Atau kalah dengan ketakutan yang hanya bayangan di benak? Kita istirahat dulu di Rawadeno satu pos sambil menunggu yang lain. Allah Akbar. Ya, tim kewer-kewer tim sudah kewer-kewer. Tim kewer-kewer sudah naik di ketinggian 1685 mdpl. Ya, kita saksikan wajah-wajah kewer-kewer. Kewer-kewer nyender sih. Nyender dulu. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Kalau ada tempat nyandar, kita bersandar. Momen epic nih. Ada yang booster. Extra joss. Jangan-jangan jangan-jangan di endorse. Mana? Gula merah nih, Pak. Gula merah. Tradisional. Luar biasa. Ini kayaknya pembekalan. Keras mengerus. Tipsnya dari Mbah. Dari Mbah Kong. Ini. Ini. Iki Marangku dadi. Ini proyek banget ini. Kuku Bima. Terus gudang garam kretek ya. Lekamal. Sama gorengan ya. Gorengan. Eh, nyender di kolom. Proyek banget ini. Iya. Oke. Apa yang dilakukan ketika beristirahat? Ini coki-coki milenial ini. Gen Z nih. Kalau itu ngapain itu? Dia sedang memikirkan kenapa nyampe sini gitu. Apa yang saya lakukan gitu ya. Aku dosa apa? Iya. Ini babi udah ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Wah. Ada mbah-mbahnya itu. Shelter Rawadeno 2.
Wah. Iya. Oh. Ada kakak. Halo kak. Peace. Wih. Iya. Biasanya makasih yang di sini. Itu banyak sekali penghuni sini. Toiletnya nih. Mau dicoba? Nanti tunggu ini teman. Oh. Gimana? Gas, Lur? Gak mau makan dulu. Makannya di mana yang paling enak? Kalau saya biasanya di sini. Yang view-nya enak? Oke, Bolo, kita makan dulu. Bolo. Dengan bekal. Ada nasi timbel. Dibungkus dengan daun pisang. Wih, luar biasa. Istimewa ini. Ini adalah pendakian istimewa, Pak. Biasanya kan kita naik gunung cuma berbekal pop mie sama Indomie kan. Tapi kalau ini luar biasa. Ada ayam, tempe tahu, sambal gorengan. Kita makan ayamnya dulu, baru nasinya belakangan kan Pak? Teh, makan teh. Kita adalah tiga terdepan. Petarung. Kita adalah jiwa petarung yang terkadang capek juga. Treknya sih sebenarnya ya sudah nyaman, cuman tanjakannya ini ya mau nggak mau usia ya, dengkul ini kan juga nggak seperti anak muda. Sama karena sering ganti oli. Iya. Ayo keluarkan extra jusnya lagi. Ya, kita nyampe di pos air panas di ketinggian 2141. Airnya anget lah gitu. Airnya anget. Toilet, ada toilet. Mandi langsung. Mandi langsung. Yang utama dan terutama adalah ada gorengan. Oke, gas Lur. Sekitar 1,5 kilo. Nah, kilo berarti 1,500 langkah ya. Iya. Sekilo ini berapa langkah lah? Sekilo ini 1,000 gram.
kita sedang berada di kandang batu. Kandang batu. Kandang batu itu 2200 mdpl. Sholat di sini bisa. Gas, Lur. Gas, Lur. Gas. Oke ya, Lur. Kita adalah bangsa petarung. Masih ingat? Angsa Kanada. 170%. Hanya perasaan malas saja yang bisa menghambat kita. Keren sekali. Mantap. Alhamdulillah nyampe di kandang badak. Udah nyampe. Asik kita bermalam di sini. Nyari rombongan. Dimanakah? Alhamdulillah. Isi yang keren. Ini mantap. Gunung Pangrango. Karena baru pertama nyampe, yang lain belum pada nyampe. Tahu temannya di mana? Alhamdulillah udah nyampe. Ini tendanya udah siap. Kita masuk dulu. Rebahan. Gimana, Lur? Mantap, Lur. Mantap ya. Semangat. Beda yang Anton, Abu, saya sama ketiga Riza. Ini dua kita minum di sini. Boleh yang ini, boleh yang ini. Ah, di sini aja. Alhamdulillah jam 4 Lur, udah nyampe kandang badak. Kita menginap. Tadi berangkat jam 8 pagi. Nyampe sini jam 4 sore. Alhamdulillah tadi udah sholat zuhur sama asar di air panas tadi. Joss. Masak telur. Pagi hari ini kita di kandang badak
semalam bermalam di situ. Suhunya luar biasa dingin, sampai 0 derajat. Luar biasa dingin. Alhamdulillah dengan perlengkapan memadai bisa melewati malam. Dan kita masak, air, sarapan. Kita bakar saja. Apa itu? Oh iya. Cocok? Oke. Kata-kata hari ini. Adem tenan. Adem tenan. Semalam bisa tidur? Bisa. Luar biasa. Sarapan apa itu? Scrambled egg. Luar biasa. Telur arek. Telur arek ya. Wah, ide yang menarik. Bumbunya apa itu? Garam dan merica. Ada? Ada garamnya. Wah. Pakai sambal Nusantara. Oke, menarik. Aku mau goreng ini, goreng nasi goreng. Semalam ada nasi ya. Sip. Jas, Lur. Gas.